Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara pasang saklar dim yang ada pasnya ya, yang piu piu. Ini di motor di Vario Techno ya, Vario Techno, Vario Karbu ya. Oke, bagaimana caranya? Simak aja sampai habis. Oke, nih guys. Jadi di sini dia pinnya ada 4, guys. Nah, kita anggap aja begini ya, pasnya di bawah. Nah, teman-teman yang pin pertama, nah, yang ini pin dari bawah. Ini itu connect ke yang bawaannya sini, guys. Nah. Yang putih. Nah, di sini ada 3. Biru, putih sama biru strip putih ya. Nah, jadi yang pertama ini teman-teman konekkan ke jarak jauh ya, yang pin pertama ini. Yang pin kedua ini input dari saklar yang sebelah sini, yang sebelah kanan di sini ya, saklar ya, inputnya 12 volt ya. Kemudian yang pin ketiga ini, pin ketiga ini jarak dekat. Nah, teman-teman sambungkan ke yang ke kabel warna putih yang ada di sini. Nah, yang di sini nih. Nah, saya putus di sini disambungnya, ya. Kemudian yang ini, yang saklar, yang pin keempat. Nah, saya ngambil dari relay, ya, relay sen. Jadi ini harus 12 volt misah. Jadi si customernya pengen piu-piunya beda dari saklarnya. Oke, kita coba. Ini kunci kontak posisi on. Coba kontak kak. Kontak posisi on. Nah, ini dia belum, senjanya belum kita piu-piunya. Nah ini bentar. Nah jadi si piu-piunya ini kok fungsi ya, walaupun si lampu ininya mati. Coba lampu senjanya. Nah, ini senja, kita piu-piu lagi. Nah, jadi dua-duanya fungsi ya. Oke, mungkin segitu aja ya. Semoga teman-teman paham ya jalur-jalurnya cara pasang saklar dim yang ada piu-piunya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.